Hari ni aku nak cakap pasal Severus Snape. Okay, sebab ramai juga orang macam DM, buatlah pasal Severus Snape. Aku sebenarnya paling tak suka Severus Snape. So tu aku tak nak buat sebab aku tahu video ni akan penuh dengan makian. So aku macam, tapi tak apalah, aku akan cuba tahan segala makian. Kenapa aku tak suka Severus Snape? Apa yang Severus Snape buat? Severus Snape hero kot. Okay, sebenarnya Severus Snape is not a hero, okay? Hidup dia basically semuanya berlandaskan Lily Potter. So siapa Lily Potter? Lily Potter adalah Mak Harry lah kan. So Severus Snape ni sebenarnya adalah seorang half-blood. Half-blood tu maknanya mak dia adalah seorang witch, ayah dia adalah seorang muggle. Nama mak dia Prince. So Aileen Prince tu adalah seorang yang sebenarnya macam masa dekat sekolah dia, Aileen Prince ni seorang yang macam quite famous jugalah. She was a leader in a Gobstone punya kumpulan. Basically sebenarnya seorang yang talented lah in a way. Tapi tiba-tiba bila dia keluar daripada Hogwarts, dia kahwin dengan seorang muggle, muggle Tobias. Tobias Snape. Sejak pada tu, Aileen Prince tu dibuang dari family dia. Sejak pada tu lah, keluarga Snape ni hidup dalam keadaan macam poor. Lepas tu, Tobias Snape ni bila dia tahu yang rupanya isteri ni seorang yang macam ni lah. Kau tengok isteri kau macam okay, cool lah. Dia tengok isteri kau adalah seorang witch. Of course, ada bengkak. So, dia orang asyik bergaduh, 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 bergaduh. So, Snape ni sebenarnya hidup dia memang abusive lah. So, basically Snape ni, dia memang very talented daripada kecil tau. Dia benci ayah dia gila-gila sebab ayah dia dah lah muggle, useless. Macam tu kira dia benci gila orang-orang yang muggle ni tau. Sampailah satu hari, dia duduk kat Spinner's End. Dekat tempat mainan tu dia nampak ada dua orang budak perempuan main. Dua-dua cute lah, dua-dua cute. Satu nama dia Petunia, satu lagi nama dia Lily. So diorang dua ni tengah main-main, lepas tu dia terkejut yang Lily ni sebenarnya ada kuasa magic. Dia nampak yang macam dia jatuh cinta sebab tak, dia jatuh cinta pun sebab magic. It's not because of dia jatuh cinta sebab jatuh cinta yang betul-betul. So basically masa tu dia nampak lah dua orang budak tu gaduh. Tapi dia in lah, dia masuk, dia cakap dia macam kutuk lah Petunia tu tak ada kuasa something. So Lily ni pun yang dia dah freak out dengan diri dia, jadi sukalah sebab rupanya ada orang yang sama dengan dia. So basically diorang dah kawan dah sebelum diorang masuk Hogwarts. So bila masuk Hogwarts, Severus Snape ni memang nak Lily ni to himself tau. Dia nak paksa Lily masuk Slytherin masa awal tu. Tapi of course lah Lily tak boleh masuk Slytherin sebab dia totally muggle. Dia bukannya macam half blood, dia memang muggle born. Itulah sejak mula diorang berpisah, tapi dia still suka. Lepas tu korang mesti pelik, kenapa Lily pilih James? Kalau kau macam buku, James ni seorang yang macam suka bully orang, memang perangai tut. Macam ni tau, Lily dia tak pilih James umur dia yang masa dia bully tu. Dia pilih James waktu yang dah lepas sekolah. Dia tak pilih Snape waktu Snape yang dah jadi Death Eater dah. Kiranya basically dia macam German dengan Nazi punya ni tau. Okay, contohnya lah, both James dengan Snape ni adalah orang German Nazi. Tapi James ni kaya, Snape ni miskin. James ni selalulah bully Snape. Lepas tu Lily pula ni adalah seorang Jew, orang Yahudi. So orang German semua benci orang Yahudi kan. Kecuali kalau orang-orang kaya dia, kadang-kadang tu akan ada social class yang macam popal lawa dia ambil, dia angkut. Snape ni memang benci gila. Dia memang benci gila Jew. Tapi dia suka dekat seorang Jew ni yang sangat cantik, yang dia tak tahu kenapa dia suka. Basically dia masuk, dia join gang Hitler, nak bunuh-bunuh orang Jew. Tapi dia nak keep satu Jew ni untuk diri dia. Tapi bila satu hari Hitler kata kita kena bunuh semua Jew, dia jadi risau. Dia tak nak dia punya the only Jew dia mati. So dia minta lah resistant, dia call lah macam orang-orang ni, tolong selamatkan perempuan ni. Tapi dia, perangai dia busuk lah. Dia nak selamatkan perempuan tu je, dia tak nak selamatkan family perempuan tu. Which is, kau tak nampak benda tu asshole? Asshole kot. Kau nak perempuan tu untuk kau. Kau tak rasa ke perempuan tu sebenarnya tak akan derita kalau hidup dia tak ada anak-anak dia, tak ada suami yang dia suka. So basically kalau korang tengok, sebenarnya daripada awal tu adalah seorang asshole lah. Tapi sejak daripada Lily mati tu, dia nak protect Harry because dia rasa bersalah. And then of course sebab dia rasa macam, apa gunalah aku berjuang untuk ni kalau dorang tak boleh selamatkan orang yang disayang kan. So basically it is because of love. Tapi bagi akulah, satu cinta tu kena mengelengkapi. Sebab tu aku lagi suka antara James dengan Lily. Sebab James tu kalau kau tengok kan, kau tengok dia punya Patronus. Patronus tu is a stag. Stag tu maksud dia rusa jantan. Lily, rusa betina. Tengok Snape punya. Snape punya adalah rusa betina. Maknanya dia suka sangat kat Lily, dia jadikan Lily tu diri dia. So basically macam cinta tak patut merubah kau. Cinta patut melengkapi kau.